Ya, halo guys. Hari ini saya pergi kebun. Pergi kebun lama. Kebun pokok getah lama. Dan hari ini saya memulakan satu kerja, yaitu menebas. Selepas potong kayu, semua tumbang kayu sana sini, saya akan tanam dengan pokok buah-buahan. Jadi perjalanan yang boleh tahan. Saya melalui sungai sebelum saya sampai di sana. Mantap guys. Hari ini saya melalui sungai, Sungai Mengkom. Ini dia punya air sangat jernih. Ini adalah puncak air pipe kami di kampung kami. Oke. Mantap guys. Di tempat leluan saya pergi kebun, ada sungai di Watung. Lihat guys, sangat mantap, sangat cantik, sangat jernih, boleh mandi. Waktu saya kecil, disinilah selalu kami datang pergi kebun, tanam padi, tanam jagung, tanam lada. Kami juga tanam dengan pokok getah. Sangat siok pergi kebun guys. Ada pokok pangi sana. Saya nampak dia punya buah. Mantap. Dia punya buah itu bikin jeruk daging ataupun papaya. Dia punya buah bikin jeruk, kamu kenal kayak guys. Dan dia punya buah ini, dia pokok pangi. Mantap guys. Sini dia punya biji, kita kasih goreng dan bikin gagau, bikin jeruk daging ataupun petik. Ini dia punya biji, kita kasih goreng. Ada lagi sana guys, nanti saya ambil. Ini masih putih, dia punya biji. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di tempat saya menebas pada hari ini. Dia punya kayu pun sudah besar-besar. Jadi ini tempat saya akan menebas untuk menanam buah-buahan. Jadi kerja saya pada kali ini. Oke guys, ini adalah buah yang kita jumpa tadi. Jadi saya kasih koring di atas batu. Saya tidak bawa balik. Tapi saya kasih koring di batu ini. Sudah kering baru saya bawa balik. Apa di dalam ini guys? Dua biji.
Dia punya rasa ini manis. Tapi tidak boleh makan dia punya kulit dengan dia punya biji mentah-mentah. Sebab dia beracun. Oke, cara kita potong ini. Sebelah dia. Dia punya kulit halus. Dia punya isi ini dia. Oke. Ini dia punya kulit. Ini boleh makan. Dia punya rasa guys manis. Ini dia punya biji. Ini biji. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Banyak guys. Ini kita kasih ke ring dia. Ini lagi. Ini kulit. Ini dia punya biji. Ini dia. Oke, kita kira lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, 25. Oke, kita kasih koring dia guys. Sudah koring, baru kita angkat balik. Kalau kita beli di pasar ini guys, ini mahal. Oke, dia sangat mahal. Oke guys, sebelum saya balik, saya pergi tengok dulu ini pokok durian Musang King. Lama tidak pergi kasih bersih ini durian. Jadi hari ini saya mau kasih bersih dia sikit-sikit lah. Pokok durian. Dia belum berbuah ini guys. Jadi saya kasih pangkas-pangkas dia sedikit. Supaya dia cepat berbuah. Tengok dia punya dahan. Tapi kita tengok dia punya dahan. Tengok. Dia punya dahan. Ada di bawah di sini. Cuma dia kurang bersih lah. Itulah sebab mungkin dia belum mau berbuah. Saya kasih perinding-perinding dia. Mau kasih bersih dia punya beberapa dahan ini. Oke. Mantap guys. Ini dia guys. Saya sudah kasih bersih dia sikit-sikit. Mantap. Harap-harap tahun ini dia berbuah. Oke, yang di sini guys, di depan ini adalah pokok petai. Siapa yang tidak pernah nampak pokok petai? Inilah pokok petai. Oke, dia punya buah ini ada bau-bau sedikit, tapi sangat sedap sebagai ulam ataupun sayur. Oke, dia punya pokok itu, dia punya warna.
dia punya daun ini dia.